Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, Bapak Ibu semua di hari Idul Adha ini ya. Gimana dagingnya? Sudah dimasak? Ya, syukurlah. Semoga bisa bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Bapak Ibu, di siang menjelang sore ini ya, ini saya beritahu pohon din saya yang overdosis pupuk ya. Jadi saya sempat mencoba pupuk gitu ya, mencoba trial error lah biasa gitu. Ternyata menurut saya berlebihan atau kelebihan ya. Saya pikir nggak apa-apa sih, ternyata kelebihan ya. Seperti ini ya, ini contoh dari ya pinggir-pinggirnya ini ya, seperti terbakar gitu. Seperti ini ya, ini artinya kelebihan pupuk ya, kata beberapa sumber seperti itu ya. Dan ini sudah saya potongi semua daunnya Bapak Ibu, buahnya alhamdulillah banyak ya. Nah, ini alhamdulillah banyak juga semacam ini, masya Allah ya. Ini juga saya habisi, saya gundul. Kejadiannya itu setelah muncul buah ya, jadi bukan sebelum muncul buah. Jadi saya coba tambah pupuk, ternyata malah stagnan dan semua daunnya di pinggirnya seperti terbakar gitu. Jadi jangan ditiru Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ngasih pupuk ya jangan berlebihan ya. Jangan nafsu agar buah kita supaya banyak cepat matang gitu ya, jangan. Karena mereka ya makhluk hidup ya, butuh secukupnya, sama dengan kita. Kita makan berlebihan ya, kita sakit perut ya, muntah-muntah. Jadi ini jangan ditiru jelekan saya ya. Sepertinya saya juga ketok gitu ya, gak kebanyakan, tapi ternyata masya Allah kebanyakan gitu. Informasi sedikit, dan ini sudah alhamdulillah sudah mau matang, paling besar sendiri ya, masya Allah ya. Ini jenis apa? Rasu gold ya. Ini, jadi ini medianya saya siram dengan banyak air supaya segera pupuknya turun ya, sehingga enggak kelebihan pupuk ya, enggak panas saudara. Gitu Bapak Ibu, nanti semoga nih pohon-pohon timnya buahnya semakin banyak dan segera matang seperti ini. Ini mau saya bungkus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.